Tisa Biani DM Fuji gara-gara risih penampilannya terus dibandingkan. Artis Tisa Biani sampai DM Fuji secara pribadi karena para fansnya yang terus membandingkan keduanya. Tisa Biani sempat jengah gara-gara kerap dibandingkan dengan Fuji dari segi penampilan hingga gaya rambutnya. Menurut Tisa Biani, para fans Fuji tak pantas terus membanding-bandingkannya. Walau sudah gaduh di media sosial, Tisa akhirnya meminta maaf di hadapan publik melalui Insta story-nya. Ia juga menegaskan bahwa Fuji tak bersalah, namun para fansnya yang terlalu fanatik membuat orang lain risih. Kekasih Dul Jailani tersebut menegaskan memang tak ada masalah serius dengan Fuji. Melansir dari laman Instagram Tisa Biani pada Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023, ia membeberkan isi DM-nya dengan Fuji. Terlihat Fuji tak enak hati dan langsung meminta maaf dengan Tisa. "Tisa, aku minta maaf ya yang lagi rame. Aku udah sering mengingatkan mereka, tapi aku juga nggak bisa kontrol juga, itu di luar kendali aku. Maaf banget jadi ganggu kamu dan jadi banyak benci ke kamu karena ini," tulis Fuji. Tisa pun langsung membalas Fuji dan tak menyalahkannya. "Ngerti kok, aku juga bukan salahin kamu jujur. Makanya aku boldin oknum-oknum itu. Maafin aku juga ya kalau aku ada salah-salah kata. Moga-moga hubungan kita baik-baik aja ke depannya ya dan nggak kadu domba sama fans fanatik," ungkapnya. Keduanya pun sepakat untuk melupakan masalah ini. Mantan kekasih Tarik Halilintar tersebut akan terus berupaya mengajak para fansnya untuk tak selalu membandingkan artis lain dengan dirinya.